Raff, jadi bagaimana nih kabarnya? Ada yang lagi nyari inspirasi? Nah, jadi nih hari ini saya kasih inspirasi buat kalian yang sama-sama sedang membuat bunga kresek untuk dibisniskan tentunya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channelnya Kembang Desa Handmade Craft biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Nah, jadi untuk hari ini saya buatkan seperti ini. Ini makeover pot dari pelanggan. Jadi potnya ini dari pelanggan ya. Jadi dia punya bunga yang sudah rusak gitu. Jadi diganti bunganya. Jadi saya buatkan modelnya seperti ini, cantik banget. Nah, jika tidak ada pot yang seperti ini, bisa juga di pot ganti pot yang biasa. Ada saya sampelnya. Nah, jadi seperti ini dengan pot biasa ataupun pot tawon, ini yang ukuran 17. Nah, bunganya ada sekitar 7 piece. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi penasaran kan jadi bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita simak videonya berikut ini.
gampang banget kan? Gimana mau segera dibuat, segera matching di rumah, atau yang mau dijual segera deposit-posting biar banyak pelanggannya seperti di Kembang Desa Handmade Craft. Nah, jangan sampai ketinggalan video yang selanjutnya. Salam kreativitas. Sampai jumpa.